Ini akan berhadapan dengan gelembung yang banyaknya tentu ke anak itu. Tapi bila anak cucu kita berharap dengan gelembung ini, bila sampai kepada kita pengetahuan tentang hal itu, kita dah tahu lah. Oh, kalau begitu, elok lagi duduk ke mahkamah syariah. Perpisahan taklim balak. Jadi kita ada jawapan itu. Jawapan kita itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi. Bukan kita jawab contohnya, eloklah tu, baguslah. Bagi kau pun menyusahkan kau. Eloklah. Jadi itu jawapan emosi. Kalau jawapan ilmu, cara ilmu, jawapan ini yang seperti yang mula-mula tadi. Eloklah kamu pergi ke mahkamah buat pengesahan taklim talak. Bahasa ni taklim talak ni kata cerai, cerai biasa ni cerai taklim. Pergilah kamu buat pengesahan dengan mahkamah syariah. Contoh talak yang dikaitkan dengan syarat ialah suami berkata kepada isterinya, kamu akan tercerai jika keluar dari rumah ini, atau kamu tercerai jika saudara lelaki masuk ke dalam rumah ini. Yang ini banyak. Dalam masyarakat ini banyak. Suami dah marah dekat isteri. Kamu pergi pasal malam, talak satu. Boleh keluar rumah tapi pergi pasal malam je. Tak suka pasal malam benda mana tu. Haa, ke kampar ke, ke tapak ke, ke mana tu, pasal malam namanya. Itu talak. Tak sebut. Kalau dia sebut, kalau kamu pergi ke pasar malam kampar, jatuh talak. Tak pun ke pasar malam kampar, tak jatuh talak. Sebab ini sebutnya pasar malam kampar. Tapi pasar malam kampar. Tapi kalau sebut pasar malam, mana-mana pun dah. Jatuh talak. Atau kamu tercerai jika sudah lelaki masuk dalam rumah ini. Datang rumah ni kamu sambut cekan, jatuh talak. Itu ada syarat. Oleh demikian, bila isteri itu keluar dari rumah atau saudara lelakinya masuk ke dalam rumahnya, maka jatuhlah talak. Kesimpulannya, bila syarat itu ada dilakukan, maka jatuhlah talak. Namun bagaimana kaedahnya dalam undang-undang keluarga Islam, maka perlu dibuat pengesahan cerai taklim. Itu kaedah. Sebab kita ada undang-undang keluarga Islam. Kita ada undang-undang keluarga Islam, undang-undang jenayah Islam, undang-undang pentadbiran Islam. Jadi kena mengikut saluran undang-undang. Tak boleh kita kata orang cerai lah. Tak boleh. Mesti dibuat pengesahan. Mahakim yang akan mengesahkan sama ada talak itu, taklim itu sah ataupun tidak. Kita rasa sah dah. Mungkin hakim berpendapat sebaliknya. Tak boleh buat pengesahan. Itu dalam undang-undang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kala Nabi SAW, al-Muslimuna inda syurutihim. Sabda Nabi SAW, orang Islam berikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Umumnya masyarakat orang Islam berikat dengan syarat-syarat mereka. Kita letak syarat. Dia tingkat lah. Itu bukan mengikat kita. Malah ciri-ciri orang yang berjaya ialah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang memelihara pada amanah mereka dan janji mereka, mereka pelihara. Itulah ciri orang yang berjaya. Kenapa umat Islam tidak berjaya?
mungkin salah satu sebabnya kita tak jaga amanah, kita tak jaga janji, dan kita tak jadi orang yang berdiri. Nak buat rumah pun kan janji macam mana kan? Setahun siap, setahun pun tak siap-siap, setengah pun tak ada duit ambil banyak lah. Ini berlaku kan kontraktor kita kan? Kontraktor orang kita, orang muslim kita, orang Melayu kita tak jaga janji. Kalau kontraktor bukan muslim, dia jaga. Kalau dia kata setahun dah akan siap. Umurnya kualiti tak kualiti barang tu ialah kita pun nak tahu kan. Kalau dia nak tipu kat mana-mana pun dia boleh tipu. Itu memang game dia orang. Bila dia tak menipu, dia bukan mereka. Tapi segi etikanya, janjinya betul, amanah betul. Kita itulah masalah. Jadi bila buat rumah, siapa nak percaya kan? Projek-projek yang terbengkalai, siapa kontraktor? Wah, itu juga. Itu masalah. Sebab kita tak baca. Al-Muslimun inda syuruhim. Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka letakkan. Di sini menjelaskan bahawa syarat-syarat yang dibuat untuk melaksanakan suatu perkara diambil kira oleh Allah SWT sebagai syarat itu tidak mengharapkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Contoh, kalau kamu tak makan babi, jatuh tolak, tak boleh pakai syarat. Paling taklim pun tak pakai ini. Sebab menyuruh buat benda yang kamu tidak kamu tetap bertudung, jatuh tolak. Ini perkataan. Bukan orang lain dengan kami ni, bekas guru kami. Suami tu kena beda. Kalau kamu tetap begini, ialah isteri kecil. Masa kahwin memanglah free hair tahun 80-an, awal 80-an. Rawamu, saya ingat lagi nama ni. Tapi dah bertahun-tahun tak jumpa. Mungkin cikgu ni usia dia pun dah 50-an kan. Kadang-kadang nak kecil memang tadi. Waktu kami sekolah menengah tu, cikgu tu umur 20-an. Saya sendiri pun dah umur 46, bayanglah. Kalau cikgu usia kita 30 tahun, cikgu tu dah 20-an. Agak-agak berapa usia dia sekarang? Memang dah dekat-dekat nak tunggu dulu. Cerita waktu itu dihantar ke sekolah agama mengajar sains matematik. Bila masuk sekolah agama tak boleh lah pakai hair, kena lah pakai tudung. Tudung nampak leher pun tak apa, tudung juga. Oleh kerana dah selalu bercampur gaul dengan ustazah-ustazah anak-anak murid yang bertudung itu, bertudung lengkap, hati dibuka, terbuka nak menutup aurat yang sempurna, tak mau lagi pakai hair. Suami dia marah. Ini cerita benar. Suami dia marah. Suami dia kata, kalau kamu tetap dengan cara gini, jatuhlah. Kalau kamu tetap bertudung begini, jatuhlah. Jatuhlah. Ibuat besar, jatuhlah. Cekan. Tapi syarat tu, kalau ibu kan boleh tak menjadi sebab taklif balak tak? Sebab syarat itu menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Harapan yang halal itu menutup awal itu halal. Dia haram kan? Boleh pakai talib? Tak boleh. Tapi kau ini bergerak nak ceraikan dia juga. Cerai. Jadi dia ada keadaan tau. Allah Allah. Apa jadinya? Allah Allah. Itu contoh yang berkaitan dengan perenggan yang disebut. Selagi syarat itu tak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka terikat syarat taklim itu. Jadi benda tu, maka jatuhlah.